Oke, okay, sekarang motornya udah kita ambil. Anjay, motornya ganteng parah, cu. Ah. Jadi pengen anjir, pengen apa punya NMAX King deh. Motornya kece anjir. Emang bener sih warna biru tuh enggak pernah gagal. Emang warna biru tuh selalu memberikan kesan yang mewah gitu. Bukan mewah sih, ganteng gitu. Ganteng, kece, simple, mewah, pokoknya semuanya dah. Jadi ini MX King 150 sih aslinya, cuma ini udah up cc 170 cc. Cuma nanti untuk detail modifikasinya kita bahas nanti. Sekarang kita test ride dulu ke atas, sekalian nyari tempat yang enak buat kita review kebiasaan review apa aja sih yang udah diganti part-partnya. Seneng warnanya anjir, warna biru apa gini sih, kalau dibilangnya biru laut gitu atau biru apa sih, ganteng aja. Ini pakai jalan-jalan sore nih, kece, cok. Kita ciao langsung nyobain motor kece ini anjir. Jadi pengen punya making lagi ya. Kameranya kurang ke bawah gitu. Enggak ada helm full face ya anjir. Kalau ada ini aja pakai helm cross. Suaranya ngena anjir. Bedanya kalau motor udah up cc teh suaranya beda. Salah cuk, malah dicungkil ke atas. Ini posisi apa gearnya teh, gear shiftnya udah di balik GP shift, jadi satu ke atas, 2-5 nya tuh ke bawah. Ntar kita atur kameranya dulu. Sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih tahu dulu buat kalian yang nyari spare part mesin buat misalnya project bore up motor kalian, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya HK Speed Shop. Ada buat WR155, NMAX, Aerox, pokoknya buat semua motor, bukan cuma buat WR doang, buat Matic, buat Sport, semuanya ada. Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya, atau kalian bisa belanja lewat online shopnya Tokopedia, dan ada juga Bukalapak. Jadi buat kalian yang nyari spare part BRT ataupun motowan, pokoknya apa part mesin aftermarket kayak gini, kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop. Dijamin lengkap pokoknya, Bang. Lengkap dan harganya juga murah. Pokoknya kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop, bisa lewat Instagram, Tokopedia atau Bukalapak. Co, kontaknya belum dinyalain, Bro. Tadi siapa namanya? Kok enggak ada? Hai Ail, kirain hai Arul gitu. Satu ke atas, 2-3-5 ke bawah. Cuma posisi duduknya rada capek sih, soalnya dia pakai underbone. Bukan rada capek sih, emang gak terbiasa aja. Karena kan baru dipakai juga. Gini motor tuh salah cu. Cuma kalau pengen ngetes top speed kayaknya harus malam, nggak bisa jam segini. Jam segini rame cu. Di sini kering anjir, tadi mah di sana hujan deras. Emang rada-rada kadang-kadang ini hujan di Bandung mah. Bukan kadang-kadang sih, setengah-setengah aja. Suara knalpotnya enak aja. Padas-padas gimana? Apa? Padat-padat gimana gitu. Ganteng gak yang motor pakai motor ini? Lihat, ganteng anjir.
Cuma nggak enak sumpah pakai, kalau mau ngetes kencang-kencang kayak gini pakai apa? Helm cross aja. Ini kan pakai helm cross. Nggak ada helm full face sih. Kalau ada pakai helm full face enak. Nggak apa, nggak ketiup-tiup tangan teh apa kepala. Oh gitu. Kece gini motor aja. Suara knalpotnya yang bikin nagih sih. Tuh, suara knalpotnya bikin nagih aja. Ding 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 ding. Ay. Becek lagi aja motor orang kotor nanti tuh. Suara knalpotnya nagih ya. Apa ya kalau di knalpotnya tuh enggak cempreng gitu. Enak didengar. Suaranya enggak alay gitu, enggak cempreng. Knalpotnya ROB1. Nantilah kita review. Sekarang kita cari dulu tempat yang enak di mana buat nge-review ini motor. Rada pegel juga ya guys ya. Tangan aing. Posisi underbone, duduk underbone. Tambah macet lagi. Tangan rada-rada pegel lah. Wah, setelah melewati macetan. Ada polisi coy, jangan geber-geber aja. Tapi dikit-dikit gak apa-apa lah. Ih, kena gini motor coy. Ah, jadi pengen aing mah. Suka warnanya, biru gitu, biru-biru laut ya. Tuh, strippingnya juga ganteng. Tapi lumayan boros juga nih si motor kayaknya. Dibawa geber-geberan udah ngurang 2 garis ya. Tadi mah ngambil 4 garis kok masa. 4. Udah hilang 2 garis aja ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang karena kemarin nggak sempat. Kemarin keburu sore, terus keburu hujan juga karena kemarin tuh hujan deras, hujan lebat pokoknya. Dan ini juga baru beres dicuci karena kemarin kotor. Masa iya di review ke dan kotor ya kan? Nggak mungkin. Jadi tadi baru beres kita cuci di Hegar motor. Sekarang udah bersih lagi, sekarang kita lanjut review detail modifikasinya. Jadi ini tuh MX King 150cc, nggak tahu tahunnya tahun berapa, lupa nanya ke ownernya. Untuk owner dari motor ini itu ada Instagramnya, ini dia. Dan dia juga punya speed shop, atau istilahnya katanya tuh apa ya, ya jual-jualan spare part motor gitulah, spare part mesin buat project-project bore up gitulah. Oke, kita lanjut.
Jadi ini tuh MX King 150cc udah di up cc, katanya tuh kalau nggak salah jadi 170-an, 170cc, jadi bor apanya tuh nggak terlalu ekstrim loh. Katanya pistonnya pakai 63, cuma up clap doang jadi 22-19. Perubahannya cuma itu doang, tapi kalau selebihnya, kalau untuk ECU, TB, tadi lupa nanya. Pokoknya ya, untuk mesin kayaknya rahasia dapur. Kalau ya paling itu doang sih, pistonnya pakai 63, headnya pakai clap 22-19. Sisanya nggak boleh dikasih tahu. Jadi kita mulai dari mana dulu ini? Dari depannya dulu ya, lampunya. Ini lampunya udah ganti, ini custom sendiri pakai apa sih namanya, bilet gitulah. Ini kita lihat. Ini untuk harganya ini kata ownernya itu 1 jutaan, lampunya doang. Terus di custom dimasukin ke sini, ini di cat hitam ini reflektornya. Ya total lampu sama ongkos pasangnya tuh 1.500. Ini lampunya terang aja tuh. Aduh gak kelihatan lagi. Nanti aja. Pokoknya lampu 1 jutaan ya kali gak terang aja. Lampu mahal gini. Semalam udah nyobain sih lampunya terang aja. Lampu apa sih namanya kalau bilang high day gitu. Terus untuk master remnya ini kiri kanan pakai Kitako. Ini sebelah kanan pakai Kitako yang model radial. Ini tambungnya pakai Brembo. Ya iyalah, orangnya punya speed shop jadi ya tinggal ambil doang. Ini handle kanan, handle kirinya, koplingnya pakai KTC juga. Udah sepaket ya. Kalau untuk lampu senjanya depan ini dia masih pakai yang ori. Masih pakai bawaan. Dan MX King ini enggak kayak MX King lainnya, biasanya itu kan kalau modif MX King itu kebanyakan pakai headlampnya diganti pakai MX King yang facelift, yang mata sipit. Itu pasti kebanyakan diganti satu set sama speedometernya. Cuma kalau menurut saya lebih ganteng pakai headlamp standar ini ketimbang pakai yang facelift, MX King facelift. Karena kalau pakai yang ini tuh kesan gantengnya itu lebih keluar gitu ketimbang pakai yang facelift. Kalau yang pakai facelift tuh kelihatan kayak kecil aja. Ya sesuai selera juga sih, cuma ya kalau selera saya lebih seneng pakai headlamp standar terus dimodif kayak gini, dipasangin proyektor dalamnya lah. Kesan gantengnya tuh lebih keluar gitu, aura-aura gagahnya gitu. Anjir. Terus apalagi kalau di bagian speedometer dia masih pakai standar, speedometer orinya bawaan. Terus ini voltmeter pakai Koso yang dimasukin di sini. Ini kakra buat ya kalau belanja digantung. Terus untuk disc brake depannya ini dia pakai ini apa sih, Edelkevik. Ganteng model semi floating merek Edelkevik. Terus kaliper depannya make Nissin. Bracket kalipernya pakai Edelkevik juga. Emang satu set sih dapat. Emang satu set dapat dari ini sih piringan. Selang remnya dia make TDR yang depan. Tuh. Terus kalau velg bentar. Untuk kaliper belakang dia masih pakai bawaan Nissin. Bawaan motornya original. Untuk velgnya ini make apa sih namanya? Cemco apa Kemco gitu. Ini kan kalau kebanyakan sekarang kan zamannya pakai RCB gitu. Cuma kayaknya kalau RCB rawan patah sih. Rawan pecah, rawan patah karena emang kan bahannya tuh RCB tuh emang termasuk ringan. Karena emang kan didesain buat emang khusus balapan gitu. Ya emang diklaim buat harian juga tapi tergantung medannya juga sih. Pernah punya MX King kayak gini kan dipasangin RCB, alhamdulillah tuh pas make tuh enggak ada kasus patah gitu. Karena emang waktu itu makainya masih rada-rada halus lah. Ini velgnya pakai Kemco. Enggak pakai RCB. Ya mungkin biar pengen tampil beda aja gitu. Tapi kalau kata saya mah gantengan velg ini sih ketimbang velg RCB. Apalagi dipaduin warnanya kan, warnanya warna gelap terus bodinya terang gitu. Kesannya kayak apa ya? Mewah gitu. Velg dia pakai BRT, untuk bannya dia pakai Diablo Rosso Pirelli Diablo Rosso ring 17 ukuran mana ini ukurannya. Untuk ukuran bannya tuh 90/80 ring 17. Ini kayaknya motor cuma dipakai pajangan doang atau enggak pakai jalan-jalan sore doang. Soalnya tuh lihat bannya tuh masih bagus ya. Ini bulunya dihabisin sama saya doang nih kemarin dipakai. Ownernya kayaknya belum dipakai kayaknya, cuma dipakai pajangan doang. Ban depannya 80/90, ban belakangnya coba kita lihat.
bannya sama Pirelli Diablo Rosso juga yang belakang ukuran 100/80. Ukuran 100/80. Mana sih tadi? Nah ini. Untuk ukuran belakangnya dia pakai 100/80. Sama juga Pirelli Diablo Rosso. Dia kalau ini tuh ukuran standar sih, ukuran standar untuk motor underbone kayak gini ban belakangnya. Tapi kayaknya kalau velgnya diganti pakai tapak lebar kayak setelan apa ya? Setelan ARRC lah. Kan kalau MX King ARRC itu Asia Road Racing itu ban belakangnya tuh pakai tapak lebar semua kan, ban depannya juga sih, velg depannya. Ban jadi velg belakangnya pakai tapak lebar, bannya pakai agak gambot gitu, agak gede. Enggak tahu kayaknya ukuran belakangnya itu 120 kalau enggak salah. Kalau yang ARR yang setelan ARRC itu. Cuma ya tergantung selera juga. Kalau emang ownernya susah apa, kalau emang ownernya suka pakai ban standar kayak gini yang enggak terlalu lebar ya enggak apa-apa. Terserah yang punya motor ya. Untuk gearnya ini pakai triple S kayaknya. Oh ya, gearnya pakai triple S. Ukuran 415, ukuran rantainya 415, ukuran gear belakangnya 44. Rantainya juga pakai triple S kayaknya. Buset. Untuk gear depannya pakai ukuran berapa? Kalau untuk gear depannya dia pakai ukuran 14. Jadi 1444. Rantainya ukuran 415. Standar lah, standar motoran underbone kayak gini. Terus untuk mesin boring piston sama headnya standar, cuma di custom katanya. Terus kalau underbone-nya ini dia make Bipro. Underbone-nya make Bipro. Kiri kanan tuh. Cuma kalau kata saya sih lebih ganteng pakai ini sih. Footstep underbone custom pakai punya R25. Itu tuh dulu zamannya masih pakai MX King tuh rame pada make footstep itu. Jadi footstepnya R25 apa R15 gitu kalau enggak salah. Di custom dibikin jadi underbone. Dipasang di sini. Jadi dibikin dudukan gini kan. Terus dipasang. Itu kelihatannya tuh lebih simpel karena emang footstepnya tuh lebih kecil underbone-nya. Footstep R25 tuh lebih kecil daripada Bipro ini. Kalau Bipro kan dia gede kelihatannya, makan space gitu. Kalau pakai yang R25 dia tampilannya lebih simpel karena dia lebih kecil. Jadi kesannya kayak footstep standar lah, bukan footstep underbone buat balap gitu. Pakai Bipro underbone-nya. Ini yang sebelah kiri. Bipro juga, cuma ini untuk persnelingnya udah diganti, udah dirubah maksudnya. Jadi 1 ke atas, 2 sampai 5 ke bawah. Makanya kemarin rada kaku sih. Soalnya jarang pakai apa? Persneling kayak gini. Terus ini pakai footstep belakangnya pakai Satria FU. Di custom pakai dudukan di sini, kiri kanan. Terus apa lagi? Oh, lampu belakangnya. Ini lampu belakangnya dia pakai yang 3-in-1, entar coba kita nyalain. Nah, ini yang pakai yang 3-in-1 LED lampu belakangnya. Coba kita rem. Enggak nyala ding remnya. Rem depan. Oh, udah. Jadi gitu. Ganteng sih lampu belakangnya 3-in-1. Untuk lampu belakangnya ini, MX King ini tuh dia sama kayak R25 lampu belakang ini. Karena emang bodi belakang bagian sini ya, bagian sininya doang. Itu dia ngambil desain dari R25. Jadi lampu belakangnya tuh mirip sama R25, tapi R25 yang lama. Terus untuk apa ya? Oh ini, monosoknya. Monosoknya ini dia pakai Ride It GP. Ini tabungnya, Ride It GP tabung yang premium. Premium karena warna hitam kelihatan tabungnya. Hitam terus apa sih namanya? Tulisannya dia gold. Ini ada settingan preload-nya. Spakbor depannya dia masih pakai standar. Oh ya, ini radiatornya pakai Bipro. Ini yang ukuran gede. Radiatornya pakai Bipro. Terus knalpot, lupa knalpot. Knalpot dia pakai ROB1. Nih. ROB1. Suaranya paling enak kayaknya sini knalpot ketimbang Proliner. Kalau ROB1 kayaknya lebih enak. Coba kita cek sound. We'll be right back.
kalian mau pengen dengar cek sound atau pure sound suara knalpotnya, kalian bisa cek aja video test top speednya. Jadi untuk video nyobain top speednya dipisah aja, nggak dijadiin satu, biar nggak terlalu panjang lah pokoknya. Jadi buat kalian yang penasaran sama top speednya, langsung aja kalian cek ini dia videonya untuk cek top speednya, karena videonya dipisah biar nggak terlalu panjang. Sama kalau kalian penasaran juga pengen dengar full suara knalpotnya, di situ juga ada sama saya di tes. Kalau di sini nggak bisa geber-geber, nanti ini daerah kampus soalnya, nanti takutnya dimarah gitu. Sekarang kita ke bagian bodinya, karena bagian itunya udah semua, kita sekarang ke bagian body. Joknya ini nggak tahu pakai merek apa. Throttle up. Bahannya ya rada enak. Kasar-kasar gimana gitu. Sekarang kita ke bagian body. Ini bodinya itu dicat biru, nggak tahu birunya biru apa sih namanya. Terus dipasang stripping exciter. Kalau exciter tuh Malaysia kalau enggak, Malaysia apa Thailand sih? Jadi kalau di Indonesia tuh MX King, kalau di Malaysia apa Thailand tuh namanya exciter, exciter 150 sama exciter 135 kalau enggak salah. Jadi strippingnya dipasang stripping exciter, terus ditimpa clear lagi, ditimpa clear. Jadi strippingnya tuh kayak permanen gitu. Nih. Ketutup sama clear, enggak bisa kita cabut. Warna birunya tuh cakep ya. Enggak tahu ini warna biru apa sih namanya. Biru laut, biru apa gitu enggak tahu. Pokoknya ganteng lah warna birunya, cakep. Ini baru beres dicat kayaknya. Lihat cat, cok, jangan dipegang. Udah sih. Paling untuk modifnya itu aja. Modifnya tuh enggak terlalu banyak, enggak terlalu rame, terus enggak terlalu mencolok, tapi kelihatannya tuh keren gitu. Ganteng kelihatannya. Kayak gini yang saya suka. Modif gak asal pasang, apa ya, gak asal pasang-pasang gitu. Jadi, wah ini part mahal, pasang kelihatannya bagus, enggak kayak gitu pokoknya. Nyobain dulu, ini kalau dipasang cakep gak kelihatannya, bagus gak kelihatannya. Kalau bagus ya pasang, kalau enggak ya enggak. Oh ini gasnya, ini gas spontannya pakai KTC juga. Ini untuk gas spontannya pakai KTC yang 2 kabel. Untuk hand grip lupa cok, hand gripnya kiri kanan pakai RCB. Ini, pakai RCB. Udah sih. Segitu doang modifnya. Kalau untuk total-totalnya tuh katanya kemarin sempat nanyain, untuk total modifnya tuh kisaran ya 20 jutaan lah. 20 jutaan kisaran segitu kurang lebihnya. Itu tuh udah semua, udah modif luar sama modif mesin juga. Jadi di total modif tampilannya sama mesin udah kisaran kurang lebih 20 jutaan. Bukan cuma luarnya doang, udah sama mesin semua. Asli ngeliat motor ini tuh jadi kayak pengen gitu beli making. Nantilah kita cari yang second, terus kita bangun, beresin yang WR dulu ya kan. Enak apa? Kalau ketimbang ini kan sebenarnya kalau lawannya tuh kalau mau dibilang di kelas 1 Supra GTR. Cuma kalau ketimbang Supra GTR masih lebih suka ke ini sih ya making. Modelnya lebih apa ya? Lebih ganteng gitu. Kalau Supra GTR terlalu gede modelnya tuh. Sama kalau di bawah tuh kayaknya lebih enak emaking gitu kalau di bawah tuh. Posisi ininya tuh lebih enak emaking. Kesannya apa ya, bikin PD gitu kalau naik motor ini. PD saya jadi menambah jadi 200% aja. Jadi buat video top speednya kita pisah. Oke. Jadi mungkin segitu aja untuk video reviewnya. Review modifikasinya. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. Ini kalau diajak tukeran sama WR kayaknya mau. Gak ada yang bercanda, anjir. Oke, WR mah motor kesayangan, jangan dijual. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.